Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fearing Listrik. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat instalasi listrik tanpa menggunakan banyak sambungan ya. Langsung aja kita buat. Langkah pertama, kita akan masukkan kabel dari sumber arus langsung mengarah ke dalam inbox seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan dari inbox tanpa kita melakukan pemutusannya seperti ini, lalu kita langsung mengarah ke saklar dan kita langsung sambungkan ke jalur warna merah seperti ini. Oke. Dan langkah selanjutnya, kita masukkan kabel warna biru, yaitu kabel fasa, ke dalam inbox. Kemudian, kita masukkan lagi ya, kabel warna coklat ke dalam stop kontak ya, ke dalam saklar yang sudah di jumper seperti ini, di warna merah ya. Kita masukkan dan langsung mengarah ke sebelah, ke instalasi yang di sebelah kiri saya. Dan langsung menuju ke saklar seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan kabel warna hitam ya, kabel warna hitam ke dalam stop kok, ke dalam inbox. Ke dalam inbox dan langsung menuju ke saklar. Kemudian kabel dari balon lampu ya, yang di sebelahnya kita masukkan lagi
dan langsung ke saklar seperti ini. Dan kemudian kita akan masukkan kabel netralnya ya, masing-masing balon lampu ke dalam inbox seperti ini. Dan kita akan masukkan lagi ya kabel warna biru, yaitu kabel netral dari balon lampu yang sebelahnya ini ke dalam inbox. Kemudian kita menggunakan kabel satunya lagi ya, kita mengambil netralnya dari inbox ini, kita pindahkan ke sebelah dengan menggunakan kabel seperti ini. Kita masukkan lagi. Oke. Selanjutnya kita melakukan penyambungan kabel netral dalam inbox. Dan kita akan melakukan lagi penyambungannya di inbox. Oke. Kemudian kita memasukkan kabel di dalam saklar ya. Oke. Jadi seperti ini ya cara perakitannya. Kabel dari sumber arus langsung menuju ke dua buah saklar dan kita buat lagi kabel ke sebelahnya menuju lagi ke saklar yang satu.
seperti itu ya. Dan kabel warna birunya, yaitu kabel netralnya, kita sambungkan di atas di dalam inbox. Jangan lupa kita gunakan solatif untuk pengamanan. Sekarang kita coba nyalakannya. Menyala ya. Oke, lampunya menyala. Dan kita berhasil. Jangan lupa ya, di like, share, dan subscribe. Terima kasih, see you next video.